ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi customer Shopee Paris Nganjuk. Nah, ini Mimin ada yang namanya jika Anda selalu kan kita harus membuat diri kita menjadi lebih sehat dan apapun lah itu namanya ya untuk menghadapi corona. Nah, jika di rumah itu Anda membutuhkan sandal. Nah, sandal untuk di rumah ya, Mimin merekomendasikan salah satu sandal dari Shopee Paris dan ini harganya murah banget. Oke, kalau di katalog Shopee, ini Mimin jadinya lucu ya, karena ini adalah termasuk item yang sangat-sangat murah banget, makanya Mimin beli untuk di rumah gitu. Tapi jika Anda berminat, monggo silahkan menghubungi kita ya. Jadi ini harganya di katalog promo hanya Rp68.000, ini size-nya adalah 39. Dan ini terus terang, ini di luar ekspektasi saya. Kalau ekspektasi saya itu adalah sandalnya mesti biasa aja, tapi ini cukup tahan rupanya karetnya nih. Ini rupanya tebal banget dan ini tebal banget gabusnya. Ini terbuat dari gabus, namanya adalah sandal Irenka Eva. Irenka Eva sandal dari Shopee Paris. Ini dia seperti ini sandalnya, seperti wedges ya. Yeah. Wedges seperti ini, size-nya adalah 39, harganya kalau promo ini 68.000, tapi ini karena kita hanya mengambil ini untuk mengepaskan apa ya produk yang akan kita check out. Jika Anda berminat 30.000 is okay, okay. Akun Shopee kita, akun belanja Shopee, Instagram kita atau Facebook kita, atau bisa juga mengisi kolom komentar di YouTube ini akan kita proses. Oke, karena kita membuka atau akun YouTube kita itu di setiap hari dan di setiap kesempatan. Oke, jika Anda berminat silakan hubungi kita. 30.000 aja untuk di rumah lumayan. Oke, membuat kaki kita menjadi hangat dan tidak adem jika menginjak yang namanya keramik di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, lakukan social distancing dan tetap di rumah. Stay at home, jangan kemana-mana. Dan kita harus mendukung program pemerintah untuk memutus rantai corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.